pencinta binatang tanah air Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kali ini saya sendiri tentunya karena tag team saya sedang melakukan sesuatu. So this is gonna be quarter final for today and the last session for us di Mantra Tenball International Tournament. Yang akan bertanding adalah Poncho Manurung from Indonesia melawan Jeffrey Naxio from Philippines. Tetap mencari 9 kemenangan dan winner break. Kalau saya stay lama di sini pasti kalian udah mau melempar saya dengan sesuatu ya, buru-buru ya, penasarannya. Oke, kita langsung aja ke meja pertandingan. In the dim-lit arena where shadows dance with the soft hum of anticipation, we are ready to unravel our stories on the global tapestry of billiards. Penning verses with every stroke, orchestrating a concerto of confidence that echoes through the billiard cosmos. The world, a silent audience, awaits us on the international stage. Ya, kita kembali ke TV table. Yes. Di sini ada Poncho Manurung dan Jeffrey Naxio. Ya, betul. Dan kedua atlet ini sangat luar biasa tentunya. Ya. Karena kita ketahui bahwa Poncho Manurung ini adalah atlet dari mana ya? DKI Jakarta. Yes, still DKI dan segudang prestasi tentunya. Ya. Dan kita lihat bahwa juga Jeffrey Naxio baru just saja fresh from the oven. Ya, baru saja. Ya, about 5 days ago ya. Ya. Menjadi juara Indonesia International Open di Praha, Jakarta. Ya. So, selamat menyaksikan, baru saja dilakukan break dan kita lihat ada yang masuk namun satu combo 2 bisa. Yes, betul. Dua bola masuk ya. Poncho ini peraih medali emas di PON Papua. PON Papua, ya. Okay. Double. Dia double rotation ya. Ya. Sama sedikit ya. Ya. Ya, betul. Oke. Wow. Yeah, left English ya. Yep. Follow left English dan baik sekali. Yep. Karena memang angle-nya cuma di situ ya yang yes pas. Wow. Kayaknya memang Jeffrey Naxio ini adalah the rising star menurut aku ya. Ya. Karena memang kita lihat di sini sudah quarter final sebelumnya menjadi juara. So ya, konsistensi dalam pertandingan ini sangat baik ya sekali. Bisa double title nih. Yes. In yes a row. Yap. Tapi tunggu dulu dong, masih ada beberapa pemain Indonesia. Yo, tentunya. Yo, of course lah. Kena langsung gaspol mah. Wah, harus fight dulu. Yo. Yes, and it's going to be an easy to ball. And corner. Yep.
kelihatannya dia cukup cepat ya beradaptasi yes. dengan meja ya. Betul, betul sekali. Apakah dia sudah pernah main di TV table belum, di sini? Oh, belum. Okay. Berarti ini belum. Pertama ya? Yes, this is his first time actually. Ya, yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, berarti cukup kita cukup cepat nih. Ya, cukup amazed ya. Ya. So quickly to adapt. Ya. Yeah. Dan aku lihat juga langsung waktu pertandingan final melawan Anton Raga ya. Ya. Yeah. Di Indonesia International Open dan beliau itu memang untuk bola-bola tertentu he will take a time for a minute. Tapi kalau sudah sangat open, just ini. Langsung saja gitu. Pastinya, ya? Betul. Dan kita lihat, thank you buat para sponsor tentunya dari Aman Min ID, JP Award, Gabriel's White Carbon, Relx. Carabao, CPBA, Dynaspears yeah. untuk bola, dan PB Popsi. Betul. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Mantra Media Entertainment tentunya ya. Sebagai salah satu bentuk support teman-teman. Dan selalu saya mengingatkan bahwa ini masih bisa ditonton loh pertandingan live secara live ya di Mantra Pool Academy Jalan Kebayan Baru nomor 3 tentunya Jakarta Selatan. Langsung datang aja dapat minum gratis tapi retribusinya Rp50.000. Oke. Okay. Lumayan. Kita lihat ya breaknya. Solid break dan wow. Heartbreak. Yes. And jangan heartbreak, jangan jadi heartbreaker ya. Yes, betul, jangan dong. Bahaya ah. Bahaya. Dan sepertinya ya, mungkin 3 ke 4 open ya. Open ya, open ya. Dan kalau lihat jersinya asik ya, yeah. eye catchy ya, ada pinkinya, and his gloves also pinky ya. Yeah, ini jersinya itu ya, bendera warna bendera Philippines. Betul betul. Stun shotnya tajam sekali. Dari kemarin tuh stun shot yang sekencang itu tuh biasanya mental ditolak sama paket. Tapi khusus Jeffrey kayaknya bypass ya. He only needs only one stroke. Ini nih. Ya. Sayang sekali ya ini padahal bisa break and run. And a very good safety. Yes. Kick shot, one rail, two rails. Let's see. If it is working, yeah. Working so well. Bagus sekali. Wow. Ya. Asik keren loh barusan kick shotnya. Ya. Yeah. Ya. Dia akan mengambil 7 ya untuk menjadi penghalang ya. Masih terlihat sepertinya. Ya. Safety lagi tentunya. Yep. Oh. Oke, okay, ponco call untuk bola 10. Yep. Yeah.
kita lihat ya. Ini nggak gampang ya, bisa dibilang nggak gampang ya. Yes, betul banget. Almost. And oh. Hampir. Ya, ya. Kita lihat agak kurang ya. Safety tentunya. Ya. Yeah. Behind the tank. Ya. Yeah. Atau ke belakang saja. Behind the seven. Kelihatan. Kick shot satu ban atau dua ban? Yap. Dua ban sih. Dua ban, nanti. Mau. Untuk mengcounter. Ya. Safety lagi. Ya. Okay. Lumayan kelihatan ya, tapi limanya nggak ada lubang ya. Betul, masih cukup sulit. Ya. Ponco juga merupakan, saya pernah satu tim sama dia ya, itu di DKI. Ya. Terus pernah turun di PON Jabar. PON Jabar. Ya. Waktu itu kita dapat medali perunggu. Di bola? Ten ball, mixed ten doubles. Ball. Double mix. Ya. Oke. Okay. Oh, bagus sekali. Ya. Yeah. Cukup baik, kita lihat angle-nya. Ya. Yeah. Miss pertama ya dari Jeffrey Ignacio. Ya, agak sedikit terkejut saya. Karena jadi jarang sekali saya, ya. Jarang sekali saya melihat Ignacio miss bola-bola seperti itu ya. Kesempatan untuk Ponco ya. Betul, betul sekali. Skor. Masih 1-0 dan. Oke. Ya. Satu sama. Ya. Yeah.
Yes, strike 3, Ponco Manurung break. Di quarter final yang lain ada tadi Aloysius Yap melawan Denis Orkolyov. Lalu ada satu lagi Jason Padamarabi melawan Ferry Satriadi. And then where's Carlo? Carlo belum update. Iya ya, ini juga ya, dia confident sekali loh. Iya. Ya begitu gitu, looks like hang. Easy gitu. Iya iya iya, kayak seperti bola depan lubang aja. Iya. Polos aja gitu kan. Iya iya. Betul, betul. Oh. How? Iya, 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 iya. Ini agak ini ya, menurut saya agak kikuk saya melihat dia bertanding seperti ini ya. Karena waktu di final itu sangat baik sekali dia performance-nya. Dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang enggak penting juga, maksud saya adalah precise-nya dia tuh bagus banget loh waktu dia final and becomes the champion. Di arena di atas sepertinya kayak cukup rame ya. Yes, betul. Matchnya seru-seru. Seru-seru, Denis Orkolo, Carlo Biado, Aloysius Yap, Ferry Satriadi. Yeah. And this is the best 8. Ya. Sorry, karena Indonesia. Oh, maaf. Ya Tuhan. Ponco Manurung sedang bermain. Betul sekali. Tentunya masih ada dua pebiliar Indonesia. Ya, kalau kita melihat seorang dengan gaya kaki kiri yang selalu mengancang-ancang ke depan, itu pasti Ponco. Iya, betul. Betul. Kadang dia seperti seperti kuda. Iya, berkuda, betul, betul, betul. Ya. Yeah.
Ya, ya, sangat baik sekali. Muncul leads 2-1. Betul, betul. Dapat kesempatan tadi ya karena tadi foul. Ya, melakukan kick shot namun tidak berhasil. Mind ID, we explore natural resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Welcome back to Rack 4. Ya. Mencoba menurut break. Dua pebiliar Indonesia yang masih bertahan di 8 besar. Ada Konco Manurung dan Ferry Satriadi. Congratulations. Dan hopefully mendapatkan prestasi yang memuaskan ini ya. Ya, juara dong. Oh, thanks God. Ya. Dan sepertinya dry break. Wow. 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 Saya cukup pusing melihat dari stok seperti ini ya. Iya. Kalau nggak ada angle sama sekali dari ban di bawah, ujung bawah, bisa dikatakan ini snook mati ya. Bisa dikatakan ini snook mati. Betul, gitu. Setuju. Seems to be like Angel say ya, snook mati. No way out. Ya, jadi dia harus mencari solusi memukul atau memindahkan bola yang lain. Ya, ya. Untuk menyulitkan paling tidak. Ya, kelihatannya nggak ada ruang ya. Ya. Atau masih. Ya. Jadi kita lihat dari. Oh, cukup, ada. Cukup, oh, cukup, ada. Cukup sulit sekali. Ya. Ya memang itu satu-satunya jalan ya. Yeah. Ya. Nice saya try. Kena 8. English-nya PK-nya kurang sedikit ya. Sedikit aja. Oh. Ada, saya setuju ya. Ada ini. Betul, saya setuju. Ya. Kalau Ifat bilang when you have when you got ball in hand and got chance to combo then combo. Yeah. Ya. Dua sama. Betul sekali. Sometimes kita juga ya, sebelum itu kita lihat bagan dulu dan ya sepertinya semuanya sedang bertanding ya. Quarter final. Iya.
dan ada dua player from Indonesia. Ya. Dan seperti yang lain Filipina. Ya. Dan hopefully ada hasil terbaik. Indonesia dan satu Singapura. Ya. Yeah. Okay. Oh, yep. Oke. Okay. Finally, akhirnya. Stable ya. Mm-mm. Okay. Ya, sepertinya open dan tidak ada bola yang bermasalah. Ya, dan cukup baik. Wah. Ada angle sedikit ya? Ya. Yeah. Follow dua ban. Ya. Yeah. Itu bahasa di sini tuh tiga ya, ini jadi tiga ban. Dur. Dur. Kalau di Indonesia tuh kita bilangnya dur. Dur. Dur tiga ban aja. Betul. Dua ban. Sebenarnya, nice. sebenarnya dari kata dorong kali ya. Betul, dorong, dur. Jadinya dor. Ya, kalau orang Lampung tuh dor. 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 Oh. Dorong. Dor. Skor 3-2. Ya. Untuk Jeffrey Ignacio. Ya, terima kasih juga untuk sponsor. Ada yes. Aman, Mind ID, JPKR, Gabriel Stables, Diamond Tables, yes. White Carbon, Carabao, yeah. Dynaspear, yep. CPBA, Baby Popsy, yes. Relks, yes. Mantra Media Entertainment. Ya, tentunya. Pak, subscribe. Subscribe YouTube Mantra Media Entertainment. Tekan tombol merah. Ya 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 ya. Nanti ya. Sometimes itu adalah fire alarm tombol merah. Tri-ni-ni-ni-ni-ni. Enggak, bercanda. Siapa tahu ada door prize-nya gitu. Yes, ya. Yes, absolutely. Door prize. Jadi tunggu-tunggu tuh. Gimana nih? Ayo, monggo door prize. Welcome back to rack 6. Yeah.
Solid break. Wow. Open table. Very good break. Masih cukup sulit melihat dari layout sekarang. Oh my goodness. Unbelievable. Bagus banget ya. Gokil abis. Gokil. Keren, keren. As simple as that. Sedikit agak problem sepertinya. I think follow 1-2-3 less with left English or two rails in front of the nine. Ya. Yeah. Oh, ini lebih gila lagi. Ini lebih gokil cross-nya. Cross 9. Gok. Tapi Allah. Assalamualaikum Pak Haji, lewat pelan-pelan bola putihnya. Gokil. Gokil. Dia enggak perlu makan waktu lama untuk mengeksekusi bola. Satu. Even bola muda shooter, bola ya? Sama aja. Siapa yang ngajarin dia? Agak ini? Mengingatkan aku dengan The Sniper. Yes. Arun. Ya, almarhum ya. Ya, betul. One, that's it. Habis. Wah. This is the first break and run out for Jeffrey Ignacio. And score menjadi 4-2. Okay. Ya, kita kembali ke rack ke-7 dan break yang cukup baik. Nah, cukup beruntung. Ya. Dua bola masuk.
Wow. Salah setel ya, perlu perhitungan yang matang untuk kelihatannya dia akan mengambil ke tentu. Oh, kayaknya dia bidik ke lubang tengah ya. Wow. Oh. Wow. Santai aja gitu ya kayaknya. Ya ya ya. And okay. The second run out break in run, ya. Yes. Okay. Jadi 5-2 dan kita akan kembali setelah time out berikut ini. Ya. Yeah. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future.
This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are... We're back on rack 8 and... Good break. Ya, seperti kita lihat di layar monitor dan baru saja lakukan break oleh Jeffrey Ignacio. Dua bola masuk, namun available. Potting di bawah tiga dan cukup sulit untuk melakukan placing ke bola empat karena kita lihat bola lima menjadi PR. Dan kita lihat apakah berhasil. Oh. Ya. Belum berhasil untuk placing yang sangat baik dan masih terlihat untuk melakukan safety. Very simple, very simple. I like it. Dan kita lihat memang masih bisa melakukan kick shot one rail, I think. He call for the 10. Sekali ternyata fall. Ya, 9-10 sepertinya masih bermasalah. Wow. Sepertinya cukup beruntung crossing di bola 8 dan sekarang sudah sangat cukup terbuka. Ya. Nice. Ya. Yeah. Wow, sangat percaya diri sekali. Kita lihat melakukan follow shot 1-2-3 rails dengan English kanan. Just like that. Wow. Nam dua. Sepertinya kalau kita lihat memang masih didominasi oleh Jeffrey Ignacio dalam 8 track yang kita lihat dan tonton. Dan memang Poncho Manurun from Indonesia ini belum dapat kesempatan. So kita masih menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Poncho Manurun karena beliau itu adalah salah satu hatit yang cukup luar biasa. Dan kadang-kadang juga mengejutkan juga dengan hasil skor yang ketinggalan
bisa kembali mengejar. Welcome back to Rack 9. Jeffrey Ignacio Brick. And oh, still waiting. I think it's a dry break. Yes, dry break. Thanks sekali. Padahal Jeffrey sudah mendapatkan two times in a row ya, break and run out. Oh. Namun terjadi lagi di rack ke-9 ini, dry break. So ini menjadi kesempatan untuk Ponco ya. Betul. Ayo. Pas ya. Ya. Enggak, di sini perlu cukup teliti untuk melakukan placing ke bola 4. Ya. Karena memang angle yang cukup apa ya, berbahaya kalau aku bilang ya, karena memang 5 di bawah. Iya, muter-muter nih kayak ini. Perfect placing kayaknya agak sulit ya. Iya. Ya, kayaknya di situ aja ya, iya, betul. Mau nggak mau gitu. Iya, limanya kalau dia stay di situ mungkin bisa agak kayak dia ambil satu ban untuk ngecrossing ke 6 ya. Betul, setuju. Karena kalau bolak balik terlalu banyak halangan. Oh ini kayaknya dia mau ambil. Oh padahal putingnya pas ya. Oh pas banget. Ya. Kita lihat aiming potting bola 4 itu cukup tajam untuk ke side pocket ya. Tadi dia tiganya kurang ya. Lebih baik di situ aja tadi aku bilang sih. Iya. Oh benar. Ya. Baik lagi semua di player ya. Iya. Another point of view. Benar. Okay. Itu kalau jadi tuh. Ini ada update live score. Yes. Seri S dan Jason Marabi Seri S 4 47. Oh. Ketinggalan left 47. Oke. Okay. Dennis Orkolio dan Alosio. Dennis Orkolio 45 dan Alosio dengan Alosio siap. Ini last name aja. Cumayas dan Bawanan ya. Ya. Bawanan itu 4 sama. Ya. Cukup menarik. Ya. Sini Ferry S ketinggalan ya, 47. Ya, I wish you best luck. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Indonesia masih bisa bertahan untuk menjadi juara. Yes, amin. Amin. Oke, kalau gitu kesempatan nih untuk Ponco. Iya. Ponco mendapatkan ball in hand.
Pas. Hopefully pas. Kayaknya pas. Oh, pas punya. Ya, cukup baik, tinggal 3 bola tersisa. Ya. Nice. Oke. Cukup lurus. Oh, berarti Carlo kalah ya? Ya. Jadi lawan, kalau nggak salah ya, coba kita lihat ya. Dan finally, Tumayas, Gerson Vigo. Welcome back to Rec 10. 3-6 for Poncho. Yeah. And Poncho Manung from Indonesia. And it's unlucky. Satu bola masuk namun not takeable. Safety, lumayan. Kelihatan sih, ya, tapi betul, kayaknya nggak makeable ya. Yes. Okay.
cukup baik. Kita lihat safety-nya. Carlo Biado kalah sama Gerson Vigo Cumayas. Jualan cukup sulit yang menjadikan juara ya. Iya, tapi ya kadang udah ada feeling sih. Betul, betul. Oh, tadi bete feeling Carlo ya. Hmm. Kalau okay. Sekarang, jadi sekarang siapa nih? Aduh, pusing malah saya. Banyak banget jauh-jauh soalnya. Pastinya sih dari Indonesia lah ya. Tentu, tentu. We wish the best, actually. Dan ini sedang juga Ponco and Ferry, ya. Ya. Butuh supportnya dan juga sangat luar biasa tentunya dari teman-teman. Ya, cukup baik. Nih untuk Ponco. Ya. Oke. Ayo punch. Champion talaga. Sering banget sih denger itu. Champion talaga. Kangen juga nih sama Rubilen, sama Champion Cheska. Champion apa tuh? Juara. Juara ya? Kayak expression gitu, juara kan. Juara lah. Juara dong gitu ya? Oke. Was the second time going up. Apa tuh? Ponco. Oh. Pas. Nice, baik sekali.
Now, 4-6. Okay. It's time out. Kita akan balik start time out. Yeah. Natural resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Welcome back to Rack 11. Muncul Manrum Break dan another dry break. Oh. Oke, okay. Kesempatan lagi. Yes. Betul. Ya, di sini terlihat memang sedikit berbeda dari Jeffrey Ignacio. I don't know what happened to him. Mm-hmm. Sepertinya sedikit menurun ya dibanding rec opening. Sebelumnya ya. Iya. Yeah. Yang. Jadi kayak. Gas terus. Betul, 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 betul. Betul. Ya, pas.
Ya, mungkin dia memerlukan ini ya, kepastian gitu. Setuju saya, setuju, setuju. Ya, oke. Okay. Wow. Kadang memang diperlukan sih kadang ya, kita untuk take time sesuatu gitu, sampai benar-benar firm, betul. Ya, betul. Nah, kakinya itu loh, lucu banget ya. Ya. Khas. Yes. Okay. Nice. Yeah. Nice. Very good cue ball control. Kamu tahu? Amazing, amazing, amazing. Amazing. I like it. Baru mau amazing. Oke lah, oke lah, oke lah. Ya, dia perlu placing yang pas untuk 7 ke 8 ya, karena yeah, bola 8-nya tuh lebih pasnya memang masuk ke atas kanan, ya. Atas kanan, yeah, betul. This is a good angle actually. Yeah. I like it. Just like Jeff Luna. Yeah. Yeah. Sayang sekali. Sometimes before we push the last stroke. Yeah. You don't need to stand up ya, dan banyak orang melakukan kesalahan like itu. Sepele ya? Sepele banget, tapi krusial. Secara sadar atau tidak sadar sepertinya, yeah, itu juga harus sangat diperhatikan. Yeah. Dan ini menjadi berbalik tentunya ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini jangan sampai Jeffrey menggunakan pressure di terakhir ini ya. Iya. Karena ini winner break ya. Jadi memang ada transisi dari babak double eliminasi kan kemarin alternate. Sekarang winner break. Terima kasih. Everything memang can happen. Iya, iya, iya. Either tentu. Poncho can run break and run for many times. Bisa juga ke Jeffrey Ignacio gitu loh. Tentu. Tapi kan sekarang chance-nya, big chance-nya ada di Jeffrey Ignacio kita lihat. Iya. Yuk, jangan lupa subscribe. Yes, tombol merah. Tombol ya, merah. Yang ada di hidung saya. Oh, saya. Flu berarti pilek. Ada-ada aja gue. Yang terima kasih untuk sponsor. Yes, yes. Aman. Aman. ID. JP Kaur. Yeah. Gabriels. Diamond Tables. Diamond. White Carbon, Carabao, Carabao Relax, CPBA, PB Popsi, yes, yes. Relax. Apa? DNA Sport. Oh, DNA Sport. Dan itu yang, itu apa ya? EB ya? Nah, ya itu... EB, EB kah? Anyone knows apa itu EB? Samping Popsi? Aku gak tahu. Oke lah, next yeah, aku cari lah. Thank you, thank you. Yeah. Thank you untuk supportnya. Ya, yeah, we're back into rack 12. Jeffrey Ignacio break. 7-4. It's a good break, by the way. Dua bola masuk. Uh-oh. Uh-oh.
Astaga. Wow. Lucky, bisa dibilang lucky ya, tapi ya memang ke situ gitu. Ambil bannya. Safety yang cukup baik. Tapi kayaknya kelihatan deh. Tapi kelihatan bisa masuk atau enggak, kurang begitu kelihatan dari monitor. Oh ya, terbuka. Sayang sekali kesempatan untuk Ponco. Sekarang kembali ke Jeffrey. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. Yeah, I better myself.
Mind Dive Deep, we explore natural resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. Ya, kita kembali ke rack 12, sedikit ada gangguan teknis sepertinya. Yes, on the hill, Jeffrey Ignacio. Sayang sekali ya kesempatan untuk betul. Poncho. Betul, memang ya namanya lalat ya, mendapain juga. Dipasang tidak boleh lalat masuk, gak mungkin tahu dia kan bacanya, gak ngerti dia. Itu ya sebesar kan, lalat dilarang bermain, gak ngerti juga lalatnya, itu problemnya. Aduh, mohon maaf ya. Memang kadang diperlukan mental yang baik juga ya untuk menghadapi beberapa distraction. Betul. Yang kadang kita gak bisa kontrol. Ya. Kayak di Filipina ya aku lihat ya. Ada satu meja samping jalan raya dekat pasar. Tetap aja bisa, mereka bisa main. Kampas sih. Sampingnya jalanan. Bedak, belum bedaknya. Belum bedaknya, Bececer. Bedaknya yang bergunung-gunung gitu di atas meja. Gokil, emang. Filipina itu gokil. Iya, jadi distraction mereka itu sudah bisa mereka handle dari kampung halamannya gitu loh. Jadi kalau cuma lara, bah, ya asal di kampung gua lebih gokil dari dia. We're back into rack 13 and it's gotta be... Satu keduanya aja. Yes. Dan lima juga. Empat ya, belum empat tuh ya. Betul. Ya, satu kedua lumayan problem. Ya, karena kita lihat di situ ada 6 dan 3 ya. Enam dan 3 betul. Follow shot. Apakah kelihatan untuk enggak. Karena setengah bola ya? Lebih. Iya, setengah bola lebih. Let's see. Sepertinya dia berencana untuk safety ke belakang maksudnya betul. Ya. Dan sepertinya kurang. But cukup baik lah kalau untuk safety. Ya. Hampir. Ya. Ya sekali. Aku kira mau jaga ya. Kayaknya tidak akan menjadi masalah kalau aku lihat.
nice dan masih cukup baik. Sangat simpel sekali. Wow. Nice. Simple. Yes. Congratulations. Okay. Jeffrey Ignacio. Yeah. Skor kemenangan 9-4 dan congratulations juga untuk Ponco Menurung from Indonesia. Yeah. You play well. Yeah. Just unlucky. That's it. Yeah. Dan dapat update juga nih. Yeah. Untuk pebiliar Indonesia. Yang satunya lagi itu Ferry Satriadi. Ferry kalah 9-6. Oh, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Jadi sampai di babak quarter final ini sudah tidak ada Indonesia. Pemain Indonesia lagi. Tapi kita perlu appreciate buat mereka karena tentu, quarter not easy to get into the quarter final loh. Dengan field yang seperti yeah, ini ya. Betul. Congratulations one again, maybe next time-nya akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Tentunya. Dan sekarang kita bergeser untuk penutupan sesi hari ini. Ya. Yeah. In the dim-lit arena where shadows dance with the soft hum of anticipation, we are ready to unravel our stories on the global tapestry of billiards. Penning verses with every stroke, orchestrating a concerto of confidence that echoes through the billiard cosmos. The world, a silent audience, awaits us on the international stage. Resources for civilization, prosperity, and a brighter future. This table is a beast. It's heavy, it's solid, the rails and the bed are so silent, yet it screams quality. I love the elegant design and the engineering behind it. Griffon by Gabriels. In the dim-lit arena where shadows dance with the soft hum of anticipation, we are ready to unravel our stories on the global tapestry of billiards. Penning verses with every stroke, orchestrating a concerto of confidence that echoes through the billiard cosmos. The world, a silent audience, awaits us on the international stage.
Selamat malam para pecinta biar tanah air Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kembali bersama saya Kristan BT Samosir dan tentunya Angelin Tikwalu. Yang ya, terima kasih Bang Fahad. Thank you Bang Fahad. Ya, itu salah satu bentuk support yang sangat luar biasa ya dari Fahad tentunya. Dan kita rekap sedikit dengan pertandingan antara Jeffrey Ignacio melawan Poncho Manurung. Ya. Gimana menurut kamu? Tadi Poncho ada beberapa kesempatan ya sebenarnya ya, gitu. Cuman sayangnya memang belum berhasil untuk menyelesaikannya. Lalu Jeffrey ya, Jeffrey mengambil semua kesempatannya itu gitu. Betul, betul. Setuju saya. Dan skor kemenangan Jeffrey itu 9-4 ya. Ya. Ya, dan sekali lagi pertandingan sangat luar biasa dan kita sudah memasuki tentunya semifinal besok. Besok bukan sekarang, besok. Ya, kalau sekarang gawat kita bisa nggak pulang, ya kan? So besok kita akan bertemu lagi di partai semifinal Mantra Ten Ball International Open turnamen, ya dengan partai yang lebih seru lagi. Saya pamit undur diri, kesan berita sama Angelin Tikwalu. Salam olahraga.